Vâng này. Ini Rian letak di belakang ini. Nah itu yang dipegang bapak tuh titik. Ciri ini ciri fisik. Hey. Bapak buaya dapat dari mana sebelumnya Pak? Jadi buaya ini awalnya dari tukang mancing. Mancing di mana? Mancing di Kali Cimanuk, Cimanuk. Ya, kali yang gede. Cuman sejak kecil. Sejak kecil. Tahun berapa, Pak? 3 tahun yang lalu lah. Udah 3 tahun. Iya, itu. Sampai gede ini. Iya, sampai gede ini. Sebelumnya tadinya, Bapak tahu nggak ini kalau hewan dilindungin? Sebetulnya saya nggak tahu. Saya tidak tahu. Iya, baru tahu sekarang. Oh, sekarang ya. Makanya diserahkan. Makanya saya serahkan. Gitu. Cuman ya. Kalau yang satunya dari mana, Pak? Satunya itu teman anak saya juga kan kerja di Papua. Papua. Di Papua ada juga yang bawa buaya. Masih anakan, terus dia kasih tahu saya, terus Pak katanya ada buaya tadi tuh, makanya gimana kalau dibawa buat kenang-kenangan dulu, kan gitu. Iya, kan di rumah sudah ada satu. Berapa tahun kalau yang sama iya, tapi duluan yang ini, iya. Bapak suka reptil juga ini sebenarnya? Iya, suka sih, enggak, bukan hanya reptil. Kalau yang namanya binatang saya paling sayang, iya. Buaya buaya. Pak ada sih dengan Pak. Nah. Berarti jangan diangkat gitu ya. Nah, jangan diangkat ya. Bentar. Ya. 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 Maju dulu, maju dulu, Papa mau. Ini lepit Pak. Didudukin nggak? Enggak, tetap diikat itu kaki. Iya deh. Kalau nggak pakai papan satu itu nanti tetap itu biar nggak locek-locek. Kali dulu tadi, sedikit sih. Itu mau dipisah.